Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memperluas kerjasama keuangan setara atau reciprocal financing dengan sejumlah negara. Setelah bekerjasama dengan Korea, Jepang, dan Uni Emirat Arab, OJK menandatangani kerjasama keuangan setara dengan Tiongkok. Setelah menjalin kerjasama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Dubai, Otoritas Jasa Keuangan kembali menandatangani nota kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan Tiongkok. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pengawasan, serta pengaturan industri jasa keuangan kedua negara. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad, tujuan utama MOU dengan Otoritas Jasa Keuangan Tiongkok adalah memastikan kegiatan dari kantor cabang, anak perusahaan, dan kantor perwakilan lembaga keuangan yang beroperasi lintas batas berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, sekaligus mendukung pemberian izin lembaga keuangan antara kedua negara. Mulyaman berharap kerjasama ini dapat mendukung perluasan kegiatan usaha industri perbankan Indonesia di Tiongkok. Mendorong dan ingin meminta China juga bisa memberikan kesempatan yang lebih luas bagi bank kita. Di Indonesia, di China itu baru ada Bank Mandiri di Shanghai, dan kita minta juga agar bank kita diperbolehkan untuk bisa beroperasi dengan menggunakan mata uang lokal. Sementara Vice Chairman China Banking Regulatory Commission atau CBRC, Zhou Mubing berharap agar kerjasama tersebut terus ditingkatkan, karena Indonesia dinilai memiliki potensi industri jasa keuangan yang besar, terutama karena volume perdagangan Indonesia dengan Tiongkok terus meningkat hingga mencapai 63,59 miliar dolar Amerika pada tahun 2014 lalu. Dan lebih dari 1.000 perusahaan Tiongkok melakukan perdagangan dan kegiatan bisnis dengan perusahaan Indonesia.中印双方的金融领业的领域的助力合作权益、权利、巨大。我们将努力营造良好的金融合作环境，深化双方金融监管部门和金融机构之间的沟通与合作，支持双方符合条件的金融机构、辐射分支机构和开展多层次、多领域的业务合作，服务于双边投资和经贸关系的发展。 Selain dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Dubai, OJK juga akan menjalin kerjasama serupa dengan Singapura dan Malaysia. Mulyaman berharap kerjasama dengan otoritas keuangan berbagai negara itu dapat meningkatkan pertumbuhan industri keuangan Indonesia dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.